Selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji dan menyembah Dia dan rasakan hadirat-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Syukur bagimu.
Shalom. Selamat pagi. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara semua. Jumpa kembali bersama dengan Word from Heaven. Setelah Roh Kudus turun atas murid-murid di Yerusalem, maka mulailah murid-murid dengan berani memberitakan kabar baik, Injil keselamatan kepada semua orang. Dan sejak hari itu mulai banyak orang-orang diselamatkan. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian dia berkhotbah kembali di satu tempat, 5.000 orang bertobat. Dan mulai banyak di Yerusalem orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah yang disebut dengan jemaat mula-mula. Saat yang bersamaan, Herodes menjadi panik dan mulai marah. Dia mulai menindas orang-orang Kristen, demikian juga para pemimpin agama Yahudi. Rasul Petrus ditangkap. Rasul Yakobus dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dan Herodes sedang merencanakan setelah hari raya agama Yahudi, maka Petrus akan diperhadapkan di pengadilan dan dipenggal juga. Ketika Petrus ditangkap, jemaat Tuhan mulai berdoa. Mereka memohon keselamatan bagi Petrus kepada Allah. Memohon kelepasan dari Allah. Nah saudara, karena tahu bahwa Petrus ini orang yang sangat penting di dalam penyebaran agama Kristen, maka Herodes berpesan kepada pasukannya, jaga Petrus di penjara dengan baik-baik, dan dia dijaga dengan penjagaan yang maksimal. Ada 4 regu, dan setiap regunya 4 orang, yang menjaga Petrus setiap saat. Jadi ada 16 orang yang menjaga 1 orang ini di dalam penjara, dan Petrus dibelenggu kiri dan kanannya dengan prajurit. Jadi ada prajurit di kiri kanannya, dan kemudian Petrus dibelenggu tangannya dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang menjadi Petrus, mungkin Petrus akan berpikir nggak akan ada kesempatan, tidak akan ada jalan keluar karena keadaan yang seperti itu. Sudah ada di dalam penjara, dan penjara itu memiliki pintu yang berlapis-lapis. Ada penjaga-penjaga belasan orang di sekitar Petrus, lalu kemudian kiri kanannya dibelenggu. Gimana caranya dia mau menyelamatkan diri? Itu nggak mungkin bisa keluar dari situasi dan keadaan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika Petrus sedang tidur, tiba-tiba malaikat Tuhan menyentuh dia, membangunkan Petrus. Dan dia disuruh untuk bangkit berdiri. Gugurlah semua belenggu yang ada di kiri kanannya, sekalipun semua penjaga saat itu sedang tertidur. Dia bangun berdiri, lalu kemudian dia mengikuti perintah malaikat Tuhan itu untuk mengikutinya keluar dari penjara. Mereka melewati 2 pintu berlapis besi, kemudian sampailah di pintu ketiga, yaitu gerbang yang menghadap kota. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadangkala di dalam situasi dan kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan keadaan seperti yang dihadapi oleh Rasul Petrus. Dibelenggu oleh situasi dan keadaan kita, dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan, tidak ada sedikit pun titik terang untuk masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi di dalam pergumulan hidup kita yang sangat berat. Ekonomi keluarga saudara berantakan semuanya. Mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit yang menurut dokter tidak ada obatnya, tidak ada jalan keluarnya. Mungkin pernikahan saudara hari-hari ini sedang dibelenggu, sedang menghadapi penjara yang sangat-sangat dalam. Tidak ada jalan keluarnya. Mungkin saudara menghadapi berbagai-bagai masalah. Dan saudara dibelenggu dan dipenjara.
Tapi saya ingin beritahu saudara, ada jalan keluar dari Tuhan. Ketika umat Tuhan berdoa untuk Petrus, maka Tuhan mulai bekerja. Maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat Petrus dan menuntun Petrus keluar dari dalam penjara yang rasanya tidak mungkin karena dijaga secara berlapis oleh pasukan yang sangat kuat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doa bisa melepaskan saudara dari setiap belenggu, bahkan penjara yang mengungkung hidup saudara. Mari percaya kepada Tuhan, andalkan doa, cari wajah Tuhan, maka engkau akan menemukan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Engkau bisa melepaskan Petrus dari belenggu yang mengikat tangannya, bahkan bisa membawanya keluar dari penjara yang berlapis. Kami percaya Engkau juga bisa melepas kami dari belenggu-belenggu yang mengikat hidup kami, mengikat usaha kami, mengikat rumah tangga kami, bahkan penjara yang selama ini kami ada di dalamnya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.